Terus nah, ibu udah praktekin ilmu RDAY, ada gak yang terkabul? Ada Pak Haji, alhamdulillah. Apa tuh yang terkabul? Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lestari dari Bogor ya Pak Haji. Bogor ya. Bogornya mana? Di Bondongan Pak Haji. Bondongan. Di Raden Saleh. Raden Saleh Empang. Raden Saleh Empang. Oh, ya. Apa yang Ibu udah praktekin ilmu RDAY yang hajatnya terkabul? Sekarang ketemu Pak Haji ya. Iya. Saya minggu kemarin ke sini cuman enggak ketemu sama Pak Haji. Ya. Saya keburu pulang Pak Haji kemarin. Ya. Ya. Saya baru tahu Pak Haji ini di YouTube ya, baru 2 bulan. Tapi saya udah praktekin ilmu-ilmu dari Pak Haji. Apa yang udah Ibu praktekin? Pakai CD terbalik, terus pakai apa? BH terbalik. Sekarang dibalik gak BH-nya? Dibalik dong Pak Haji. Tapi bapak-bapak percaya gak nih kalau BH-nya dibalik? Enggak ya? Enggak, itu pada enggak. Coba buktiin dulu. Sampai kos utang terbalik Pak Haji. Mana? Tuh. Kurang naik, kurang naik. Kurang naik, kurang naik. Emang nih Haji Mbe, Haji Mbe. Terus nah, Ibu udah praktekin ilmu RDAY, ada gak yang terkabul? Ada Pak Haji, alhamdulillah. Apa tuh yang terkabul? Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Barusan gini, saya kan lagi hari apa tuh lihat yang kata Pak Haji. Kalau belanja apa, uang nih kita keluar nih mau belanja apa umpamanya. Nah si uang diajak ngomong kan Pak Haji. Gimana contohnya ini nih. Gimana caranya ngajak ngomong? Tadi saya ajak ngomong gini ya. Tadi pagi-pagi saya mau ke warung. Gimana? Deketin mic-nya. Gini, atas seizin Allah Subhanahu wa taala serta doa mbok doa karomah RDAY Kadambek pimpinan Haji Dwi Susanto. Saya pakai centong Pak Haji, kan kemarin minggu kemarin udah dapat centong. Nih, saya belanjain kamu ke warung ya, nanti kamu balik lagi. Tapi kamu jangan sendiri, bawa teman-teman kamu yang banyak, gitu kan. Terus, enggak lama nih, kan pagi-pagi nih Pak Haji saya belanja 5:30. Terus pagi, jam berapa siapa tadi anak datang? Siren. Jam 8. Nah, datang anak saya nih. Enggak sampai 2 jam. Iya, datang nih anak saya. Mama, ini uang buat mama 1 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Benar. Oh, gelo. Nah, kalau bapak dia datang duit 1 juta, gua ngasih duit dia cepet. Ya elah. Kan nanti datangnya temennya banyak, Pak Ji. Oh iya 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 iya. Iya, iya. Kalau bukan yang tetangganya ibu yang datang kan? Oh, bukan. Nah, kalau coba ibu meraktekin gimana? Nyentongin gimana? Coba ulangi lagi. Perhatiin ya, nanti dipraktekin ya. Ayo gimana, Bu? Ulangi. Dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta ilmu karomah dari RDAY Kadambek pimpinan Haji Dwi Susanto. Nah, saya omongin hajatnya kan. Kalau bapaknya tiap udah sholat maghrib nih, mah pinjam uang mama dulu katanya nih. Soalnya uang dia kan udah habis baru utang Pak Haji. Mah pinjam uang mama dulu sini. Kata suami. Kata suami nih. Ya udah nih Pak, cuman ada 1 juta. Uang ini juga uang buat bayar-bayar gitu kan. Udah pinjam aja. Nah, dia centong ini. Dia kan enggak hafal nih. Nanti saya bilang, "Pak, Mas ini gimana dong caranya?" Nah, saya ajarin. "Gini, Pak. Gini gini gini." Dia udah lupa. Gimana pagi ngajarinnya gimana? Ya gitu yang kayak tadi. Coba ulangi lagi. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho dan seizin Allah Subhanahu wa taala serta doa karomahnya RDAY Kandang Mbe, pimpinan Haji Dwi Susanto. Nah, Bapak omongin, maunya apa? Itu kan saya gini-gini. Dia baru 2 minggu, saya mah baru tadi ya, dia 2 minggu yang lalu. Anak saya datang nih, "Papa, ini uang buat Papa. 1.800.000 Pak Haji." Tepuk tangan dong. Wow. Dan 2 minggu ya, 2 minggu kemudian baru saya tadi pagi, saya 1 juta. Satu juta. Wow, wow, wow.
Alhamdulillah Pak Haji. Ya, 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 udah ya. Ini udah apa? Terus tetangga-tetangga juga apa? Biasa nggak pernah ngasih. Namanya rezeki Pak Haji, walaupun dikasih beras 2 liter itu kan rezeki dari Allah ya Pak Haji. Ya, 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 ya. Harus disyukuri. Datang ini nih, ketemu di warung. Itu pernah ininya udah dapat apa? Uang apa beras dari pemerintah. Kata saya gini, "Ih, saya mah ibu enggak pernah dapat uang dari enggak pernah dapat ini beras dari pemerintah." Ya udah. Bentar ya. Ibu kasih katanya. Dikasih. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Uang ada, beras ada. Alhamdulillah. Saya tetap bersyukur ya Pak Haji. Alhamdulillah. Terus bapaknya juga gini, "Papa, alhamdulillah tapi apa? Setelah kita mengenal ilmu dari RDAG ini, kita berubah total Pak Haji." Iya, iya, iya. Papanya yang suka komen. Yeah. Papanya. Oh. Alhamdulillah sekarang enggak pernah komen. Oh, iya. Terus yang sholatnya biasa nggak rajin sekarang rajin gitu kan. Alhamdulillah ya Pak Haji ya, kita ya Pak, alhamdulillah ya Pak, mungkin ini udah hidayah dari Allah kan, yeah. Ya atas dipertemukannya dengan Pak Haji di Susanto, walaupun ilmunya cuma ketawa dan ketawa ya, nggak ada seriusnya ya. Selama nonton YouTube suka senyum nggak? Iya. Saya tiap hari nonton nonton itu sambil ketawa Pak Haji, sambil ngopi gitu di atas, sambil maka sampai tetangga sampai ngomong begini, "Ini Pak Hari sama Ibu Ita cuman bobogohan woi cerita gitu." Iya dong, mau siapa lagi gitu kan ya Pak Haji. Saya orangnya walaupun banyak utang nih, tiap gajian uang nggak ada Pak Haji. Tiap gajian uang habis buat bayar utang. Bapaknya suka ngeluh, kata saya, "Pak, mulai sekarang nggak boleh ngeluh, ada Allah, jangan takut." Pasti diganti gitu kan. Kayak sekarang nih mau bayar kuliah, udah deh nggak usah dipikirin, nanti uang datang sendiri. Tepuk tangan dong. Wow, motivasi yang luar biasa. Saya anak saya masuk IPB ya, masuk IPB baru masuk. Mm-hmm. Bayar kan saya ngambilnya yang kecil ya Pak Haji, yang UTK-nya apa sih, UTK ya Pak, yang 5 juta. Kata anak saya, "Mama, ini gimana?" "Dede, yakin aja kita bisa bisa deh dicicil gitu, nggak bisa ini." Alhamdulillah Pak Haji dikabul. Gitu, terkabul. Ya, dikabul. Bisa dicicil. Tepuk tangan dong. Wow. 5 juta dicicil. Walaupun baru bayar setengah Pak Haji. Kuliah di mana-mana puluhan juta, ratusan juta. Hah? Paling murah 5 juta. Tapi diterima di IPB Bogor. Iya. Wow. 5 juta walaupun baru bayar 2 juta setengah ya Pak Haji. Kata anak saya, "Kamu tenang aja ya, Dek. Doain aja mama, biar mama sama si papa sehat. Nanti uang ada gitu. Yeah. Kamu enggak usah mikir. Pokoknya kamu sekolah gitu." Nah, jadi nanti kamu bapak yakin sama ibu nanti pulang di rumah cukup dengan ciuman aja. Ciuman tiap hari Pak Haji? Ya kan sehari 9 kali. Oh, 9 kali ya? Iya, nanti kalau udah lunas bayar kuliah IPB, stop lagi, enggak usah ciuman. Nanti kalau ada utang lagi baru ciuman lagi. Makanya nanti alat laminnya dipasang NCB. Gini Pak Haji mau nanya Pak Haji, kan kalau ini tadi juga bilang, "Ma, coba atuh cina udah deh pakai cara selangkangan, boleh kan ya Pak Haji?" Boleh. Coba nanti kita tanya dulu kan. Boleh. Kapan mau prakteknya? Udah tadi pagi. Udah. Oke. Okay. Kan lihat di YouTube Pak Haji juga yang kemarin ada. Oh iya. Ada, enggak usah sama ibu katanya. Oh, iya. Gitu. Nih yang lain dapat 1 lembar, ibu kan dapat 2 lembar. Iya, alhamdulillah rezeki. Iya. Oh, iya Pak. Kata teh, "Tuh dengerin mah, bisa juga sama mama kesenangan." Ya udah deh. Aku selangkangin aja Pak Haji. Boleh. Boleh ya, praktekin terus ya. Iya. Ada lagi? Udah Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Allah